Peranan media sebagai penyampai maklumat yang benar kepada masyarakat tidak boleh sesekali berubah walaupun berdepan asakan ketidakpercayaan, ledakan media sosial serta pengaruh pemerintah. Ketua Editor Jakarta Post Taufik Rahman berpandangan laporan yang dikeluarkan oleh Reuters Institute dan University of Oxford membuktikan media yang bersifat bebas masih mendapat kepercayaan dalam kalangan masyarakat. Jelas beliau, institusi media berdepan krisis kepercayaan sebelum COVID-19 melanda dunia lagi dan masyarakat dilihat semakin lelah terhadap pemberitaan selepas pandemik itu berpanjangan sejak 2 tahun lalu. Ya, ya. Saya pikir kita semua sudah sepakat, paham bahwa apa yang ada diberitakan di sosial media melalui hoaxes dan disinformation, kita sudah mendapatkan banyak bukti itu memberikan akibat yang negatif, gitu kan. Pemilu di Amerika Serikat tahun 2016, terus kemudian kampanye Brexit, dan ada beberapa pemerintah-pemerintah di negara berkembang yang menggunakan sosial media untuk sarana mengontrol masyarakat atau memberikan disinformasi, gitu. Dan saya pikir di sistem yang demokrasi seperti di Indonesia atau di Malaysia atau di Filipina, media punya peran untuk mengontrol misinformasi itu. Dan saya pikir tidak perlu ada yang berubah dari apa yang media harus lakukan selain memberitakan soal truth, informasi yang benar, dan informasi yang berguna untuk masyarakat untuk menghadapi masalah yang mereka sekarang sedang hadapi. Baik itu masalah COVID-19 atau masalah politik yang ada di negaranya, gitu kan. Jadi saya pikir tidak perlu ada yang berubah dari apa yang dilakukan oleh media, karena media bagaimanapun juga adalah pilar keempat dari demokrasi, gitu kan. Dan demokrasi itu hanya bisa sehat dengan media dan broadcast system atau media system yang melakukan tugasnya secara baik dan benar.